Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Andrinov Kaniago, Selasa 6 Januari 2015. Dalam pertemuan tersebut, Ahok membahas cara mengatasi kemacetan dan sejumlah rencana pembangunan di ibu kota. Pak Ahok mau ketemu saya, belajar ilmu. Ilmu apa, Pak? Ilmu mengatasi kemacetan. Hasilnya apa, Pak? Ada hasilnya, Pak? Ya, hasilnya ya banyak dong. Beliau kasih tahu kita soal, kita masih sinkronkan soal bikin loop line kereta api, underpass, flyover, nambah ruas jalan, terus gimana bangun jalan layang buat busway, terus tambah bus pembatasan jalan, termasuk dengan ERP segala macam. Termasuk kita juga laporkan soal NCICD tipe A tanggul, kita mau bikin banyak korden di utara. Nah, termasuk saya laporin pada beliau, minta bantuan beliau soal LKPP. Ahok juga menjelaskan ada target yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menambah ruas jalan baik itu flyover maupun underpass. Hasilnya ya banyak dong, beliau kasih. Pendekatan-pendekatan yang regulatif, represif untuk mendorong publik menggunakan transportasi publik. Lalu ya saya ingatkan ya jangan lupa tetap harus membayar utang menambah jalan umum. Ya tentunya kata Pak Gubernur ya underpass, flyover, ya, nanti ya jalan layang biasa ya yang dianggap. Gubernur DKI Jakarta dan Menteri PPN, Kepala Bappenas pun sepakat untuk mengkaji sejumlah rencana realisasi program pembangunan.